terkena sabetan parang di Jalan Pampang, Kota Makassar saat mengantar pesanan. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan menangkap pelaku yang bersembunyi di salah satu rumah warga. Dugaan sementara peristiwa ini terjadi dipicu salah paham antara pelaku dengan korban yang sedang mencari alamat untuk mengantar pesanan makanan. Selain menangkap pelaku, polisi menyita satu buah parang. Jadi berdasarkan adanya informasi masyarakat tentang adanya korban dari driver ojol di Jalan Pampang, kami dari Resmo Palakinang melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku, yang dimana pelaku tengah bersembunyi di salah satu rumah. Kalau motifnya seperti apa? Jadi motifnya itu masih kami dalami dulu dan diduga salah paham.